Itulah sebuah video yang mendakwa pihak berkuasa menghalang orang awam untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir. Namun, tidak lama kemudian, seorang lelaki tampil menjelaskan apakah alasan pihak berkuasa bertindak sedemikian. Okey, kita sekarang dekat Taman Seri Muda. Taman Seri Muda. Okey, sekarang ni semua yang korang tengok kereta jalan jam ni. Semua nak hantar bantuan. Tapi ni lah, diorang tak bagi masuk. Daripada semalam semua orang awam yang buat kerja, tiba-tiba diorang tak bagi masuk. Kita nak hantar makanan apa semua, tengok dekat sana. Diorang tutup jalan eh. Tutup jalan. Bosnet pun ada, bosnet. Bosnet punya team pun ada. Aduh, susah macam ni. Nak bagi bantuan pun tak boleh masuk. Oh, gila lah. Kerajaan, you must do something lah. Kita orang awam, kita nak tolong pun tak boleh. Macam mana ni? Susah lah macam ni. Dia suffer man, dia suffer. They need food. Okay. Assalamualaikum. Aku tertarik dengan video yang brother ni post ni, yang kencam pihak kerajaan. Mungkin brother ni tak tahu sebenarnya suasana jalan kat situ. Kalau kau nak tahu, tak silap aku yang video dia post ni depan DHL lah. Okay, untuk pengetahuan semua yang jalan dia tutup tu sebenarnya, itu jalan DHL nak menghala ke roundabout Seri Muda. Kau tahu, kalau dia buka, kau nak U-turn kat mana? Nuha, dekat banjir tu. Rumah setingkat yang nak kena hujan tu, sampai para bumbung. Kalau dia orang bagi kau masuk, kau nak pusing kat mana? Depan tu kan, tak sampai 200 meter dah banjir. Kalau dia dia orang bagi kau masuk, habis aja yang belakang-belakang semua jam lah. Sebab tu dia orang tutup jalan tu sebenarnya. Mungkin abang yang post video ni tak tahu location tempat dia tu, dia tak tahu detail. Lagi satu bang, kalau dia orang tak bagi kerjasama, tak bagi orang awam tolong kan. Okey, video ni yang malam selepas banjir lah, ramai dah keluar. Aku pergi dekat belakang Petronas Seri Muda, jalan sebelah Kesas Highway. Tak ada pun dia orang kacau bang. Biasa dia orang masuk, ada orang kacau bang. Ada video aku tengok video ni bang. Ni belakang dekat Petronas situ, ramai orang awam tolong. Tak ada pun dia orang kacau. Semua ramai, Cina, India, Melayu semua ada kat situ bang. Tak ada nak kacau. Tak ada dia orang datang halau pun. Tak ada bang. Aku lama di situ. Aku ingat aku duduk situ pun sejam lebih aku tengok dia orang. Okey, aku buat video ni cuma aku nak terangkan lah. Tak ada pun dia orang kejam sangat bang. Dia orang pun manusia, kita manusia.